Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana kita boleh membina kuis matematik online menggunakan wordwall.net. Dan saya faham ramai yang telah pun menggunakan wordwall.net untuk membina kuis online, tetapi tidak ramai yang subscribe pro plan dalam wordwall.net. Dan kali ini saya akan tunjukkan apa kelebihan jika kita subscribe pro plan. Baik, apabila kita pergi ke wordwall.net, baik, saya telah subscribe ProPlan dan antara kelebihannya ialah kita akan dapat beberapa template yang berlainan, template tambahan daripada plan yang biasa ataupun free plan. Dan saya sukakan penjana matematik jika kita subscribe ProPlan kerana ia sangat menjimatkan masa saya membina soalan untuk menilai dan mentaksir anak murid saya selepas sesuatu pengajaran dalam seminggu. Jadi saya akan tunjuk contoh soalan matematik yang kita boleh buat. Okey, untuk penjana matematik terdapat topik tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan untuk topik tambah, subtopiknya adalah sehingga 3 angka dan ratus, iaitu dalam lingkungan 1000. Jadi ianya sangat sesuai untuk saya yang mengajar pemulihan matematik. Dan untuk subtopik tolak pula sama juga. Untuk darab dia ada dia ada ikut sifir, sifir 2, sifir 3, sifir 4 sehingga sifir 12. Dan juga dia ada buat secara rawak dalam satu soalan. Dalam satu soalan tu dia campurkan sifir 2, sifir 5 atau sifir 10. Ikut kita nak memilih yang mana. Dan juga untuk topik bahagi sama juga. Dan kita ada beberapa template output dekat sini, iaitu padankan, benar atau palsu, kuis. Dan saya suka gunakan padankan, kuis, cari padanan dan juga benar atau palsu kerana dia lebih menarik untuk digunakanlah. Jadi bilangan soalan pula maksimum kita boleh guna adalah sebanyak, okey, contoh kalau tambah kita boleh soalan yang maksimum kita boleh guna sehingga 15, tetapi untuk bahagi dengan darab maksimum soalan hanya 10 sahaja. Jadi saya cuba tunjukkan satu dulu soalan kuis topik tambah, template output padankan, soalan 10. Dia akan jana soalan secara automatik dan ia sangat menjimatkanlah masa. Dan jangan lupa untuk tukar tajuk kuis padankan matematik tambah lingkungan 20 tadi kan. Okey. Selesai. Baik, dan saya suka guna tema papan gabus. Kerana tema papan gabus ini ianya menggunakan nombor 9 tegak. Jadinya sesuai untuk anak murid saya gunalah main. Untuk template padankan ni simple sahaja. 3 tambah 2, 5. Budak akan seretkan jawapan yang betul ke dalam kotak soalan. Okey, macam ni. Dan murid akan jawab sehingga habis. Dan kita boleh tetapkan pilihan sama ada kita nak dia kira masa secara dikira daripada atas, apa tu, countdown ataupun count up. Dan dan apabila murid selesai menjawab, kita akan dapat lihatlah kedudukan dia di mana, skor dan juga masa yang dia jawab matematik, soalan matematik tadi. Baik, untuk cipta aktiviti, untuk kuis tolak pula, contoh saya akan tunjuk salah satu contoh. Tolak, katalah saya ambil 3 angka dan ratus, maksudnya tolak dalam lingkungan 1000 dan saya guna template kuis. Baik, kuis pula dia beri pilihan jawapan sehingga 4. Dan saya seperti biasa saya suka guna tema papan gabus kerana ianya lebih sesuai. Agak simple dan ianya menjimatkan masa kita untuk bina soalan kerana dia secara automatik dah ada 10 soalan yang menepati pilihan kategori kita, iaitu dalam lingkungan 100. Jangan lupa untuk tukar tajuk kuis kita, kuis tolak dalam lingkungan 1000. Baik, simple saja. Dan ini kita nak tetapkan jangka hayat. Jika dia salah,
Contoh dia boleh salah 5 je ataupun salah 4 je. Kalau salah dia boleh jawab lagi sehingga 4 kali. Okey, dan kita tekan gunakan pada aktiviti ini. Baik. Untuk dan seperti biasa kalau kita nak kongsi macam soalan yang lain, kita kongsikan, tetapkan tugasan, kita mula dan kita akan share lah link tersebut pada Google Classroom, di FB ataupun di WhatsApp ataupun Telegram. Baik. Untuk contoh kuis matematik benar atau salah, saya akan tunjuk, saya akan gunakan subtopik darab pula untuk sifir 3, benar atau palsu. Apa soalan maksimum hanya sampai 10 sahaja. Baik, tekan selesai. Baik, darab ini jangan lupa tukar ya. Kuis, kuis darab ataupun sifir 3 tadi kan. Baik. Saya akan guna template utama kerana untuk benar atau salah tiada template papan gabus. Dan template utama ni lebih sesuai lah kita guna berbanding yang lain. Tapi kalau ikut cikgu-cikgu nak guna yang mana. Baik, soalan akan lalu di sini dan murid akan pilih benar atau palsu lah. Contoh benar. Okey, palsu. Dia akan tunjukkan jawapan masa itu juga. Jadi kita boleh tetapkan. Contoh eh. Okey, ni kan soalan ketiga. Palsu kan? Okey, betul. Jadinya kita boleh tetapkan dia tunjukkan jawapan masa tu juga ataupun tidak, ya. Dan kepantasannya kita boleh ubah. Kalau kita nak dia slow je, jadi budak-budak boleh tengok lama sikitlah dia fikir kan. Dan jangan lupa kita gunakan pada aktiviti ini. Lihat. Dia punya apa tu, kelajuan tu pun dah bertukar. Okay, 3 kali 5, 15. Benar. Okey, macam tu. Ya. Yeah? Untuk contoh topik bahagi pula kita lihat dan saya akan gunakan template, okey, bahagi untuk sifir 3 juga, template cari padanan. Bilangan soalan pun maksimum ialah 10. Okey. Dan template saya akan guna tema, saya akan guna tema utama. Baik. Okey, ini ialah contoh cari padanan. Kita akan cari dan soalan dia akan bergerak dan kita akan pilih jawapan dekat sini. So 7. Klik saja, tak perlu nak serit. Jadi itu ialah antara beberapa kelebihan jika kita subscribe Pro Plan dan dengan harga RM15 sebulan, pada saya ianya tidak membebankan dan sesuai kerana kita akan dapat penjajaran matematik dalam topik, 4 topik yang paling kita guna setiap hari untuk murid-murid kita. Jadinya itu sahaja dan saya galakkan untuk cikgu-cikgu subscribe Pro Plan dalam www.net dan dapat kongsikan dengan rakan-rakan guru yang lainlah. Ya, itu sahaja dari saya. Jumpa lagi. Terima kasih.